Perfect. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kalian mau tahu, kemarin gue terabasan tuh bensin masih segini. Irit apa enggak sih? Irit lah. Gila, dari pagi sampai sore anjing. Bensin masih banyak, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. BP cari nih, jalur BP ya nih. Moments later. Mantap. Gila, lumayan nih anjing, baru masuk udah begini. Lumayan. Ini jalurnya, ini sebenarnya jalur melipir. Jalur aslinya tuh ini. Ini jalurnya Black Parade katanya. Black Parade 8 kemarin ya. 8 lah, iya bener 8. Sono ke atas itu gimana tuh lewat itu, nggak tahu gue, susah banget ini. Ini masih termasuk enteng seharusnya. Kalau kelasnya BP aja kayak begini ya. Woi Kiman. Lagu nendir, rek. Ayo paman. Wah gila, ini seru nih jalurnya nih. Tadi kata Mas itu juga gak ada orang yang berani lewat sini. Eh Sep, cari Mas itu mau loh. Karena uang sing wani lewat kini. Iya. Iya. Gak sangar ya. Dua. Oke,
Luar biasa. Tidak ada pemanasan. Langsung kayak gitu. Ada aran kelet kayak begini nih, yang bayarnya 3 juta kayak begini. Oke, ini kita habis lolos yang tadi, yang motor gue dinaikin sama Mas Ardi, yang lain udah pada di atas. Ini masih ada 3 motor di bawah, masuk motor gue. Jujur aja, muka gue sampai kayak gini. Ini mau backtrack mau balik. Jadi kita lewatin jalan yang tadi lagi. Karena emang ini cuacanya kan sekarang udah hujan. Gue udah pakai jas hujan. Ini kalau hujan udah makin susah lagi dinaikin. Kayaknya di atas masih banyak yang tambah. 12 seconds later. Siapa sih? Anopin, katanya anopin. Mas aman. Mas biar lo no, mas. Ayo. Tahan ya nih. Anak, aduh, ya Allah. Gila. Abis fisik gua. Sehabis-habisnya abis dah pokoknya. Lihat tuh backtrack, single track kalau muter balik begini nih susah. Nih gue bingung nih turunnya gimana, posisinya udah begini. Eh Paren, eh dong sayang, astaga nih motor, heran gue. Banjir ini.
Anjing ngejebak gua, enggak bisa turun. Devaren. Bagaimana caranya? Gak bisa geser sama sekali ini. Yang kayak gini lu dapet traksi ini. Udah gue megangin motor cuma pakai setangan tuh. Ini gue tuh cuma pengen mindah ban ini ke kanan doang, yang ini susah banget. Tuh, dua, tiga. Oh, ini mana? Cepat. Ini. Apa? Tanya ni. Hendri. Berat mana? Oke ya. Siap. Mending panel lepok noril gini. Cara. Ya. Sekarang ini ya. Wah. Kayak apa lampu rating itu? Ada megon nanti sampai. Oh ya kan? Satu kan otak ya? Es. Hati-hati sebelah kanan aja. Lulu. Lo. Bener deh, bener. Tengok deh cara ni bener. Bagaimana? Ya, bener. Nah, wis. Parkir wis. Cok. Apaan sih lu ikut-ikutan ya? Sumpah capek banget gua. Sumpah cok, awan tek tenaga aku. Kurang bocok bismillah. Sampai pas tetap gak bocok bismillah malah ya. Oh aku ngerti, wingi kan adanya berdoa bersama. Ikan gorong doa bersama. Iya. Iku sih gak raih, Sep. Menitanya.
ini arisan sih mas ya. Selama cekak udan. Akhirnya lek jalur gak ngene ana udan-udan. Aduh. Apa iki putih-putih? Hah? Temu ah. Awas kiri watu. Mas ini jalurnya sih pendek ke mau dilewati ya. Berarti ini dia tadi gue dorong bukan karena mogok ya, tapi karena emang safety-nya begitu. Jadi kalau turun kita bisa pakai gigi belakang, bukan gigi belakang, persneleng masuk, matiin mesin, jadi tinggal mainin kopling buat rem belakang. Aduh, capek banget tangan gue.